peringatan kepada pemilik, tapi tidak ditanggapi. Nah, namun setelah 7 hari kita berikan lagi pelaksanaan penyegelan, tetapi tidak ditanggapi, pembangunan dijalankan berlanjut. Nah, ini kan melecehkan Pemda DKI Jakarta. Oleh karena itu, setelah itu kita berikan lagi surat perintah bongkar, yang maksudnya supaya pemilik membongkar sendirilah bangunannya, jangan dibangun tanpa izin, tetapi tetap dilanjutkan. Oleh karena itu, pada hari ini kita laksanakan pembongkaran paksa, yaitu pada penegakan peraturan daerah. Dengan kondisi seperti ini kan merugikan Pemda sendiri, karena membangun pagar pun wajib pemilik bangunan itu harus membayar retribusi kepada Pemda DKI Jakarta. Pak, nah, tanah sendiri kan atas nama PT, Pak. Apakah itu merupakan tanah sengketa atau gimana, Pak? Nah, untuk masalah tanah sengketa kita belum jelas mengetahuinya, karena sampai saat ini pemilik masih mengajukan pengukuran. Setelah dilakukan pengukuran, baru berproses ke BPN untuk menguruskan sertifikatnya. Oleh karena itu, memang ini tanah milik PT, tetapi kita tidak mau tahu keterkaitan pembangunan dia itu tidak diperkenankan untuk diizinkan. Pada prinsipnya, karena tidak ada IMB, kita laksanakan bongkar paksa untuk menegakkan peraturan. Pak, ada imbauan nggak kepada warga? Imbauan kepada warga yang kita harapkan ke depan, khususnya di wilayah Jakarta Barat, kalau mau melaksanakan kegiatan pembangunan, sebaiknya terlebih dahulu menguruskan izin mendirikan bangunan dan terlebih dahulu melengkapi persyaratan permohonan. Sekarang ini kan pelayanan kepada masyarakat sudah begitu terbuka. Dari tingkat kelurahan ada loket TPSP, sampai tingkat kecamatan ada loket TPSP, bahkan di tingkat wali kota ada loket TPSP. Mengapa harus menyuruh orang lain, tetapi akhirnya ya begini. Menurut informasi tadi kan kita sudah dengar bersama bahwa si pembangun itu sudah menyampaikan sejumlah dana kepada salah seorang pengurus izin yang dipercayakan, tetapi buktinya sampai sekarang ini kita lakukan tindakan, mereka tidak ada tanggap bahwa kami sudah menguruskan surat demikian, tapi tidak ada. Nah, ini diabaikan sama sekali. Oleh karena itu kita harapkan supaya tidak merugi ke waktu-waktu berikutnya, hendaknya membangun itu dilengkapi dengan IMB terlebih dahulu. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih.